Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Apoteker Oke. Kali ini saya akan berbagi tentang cara mengerjakan resep kapsul. Ini untuk teman-teman yang sudah biasa kerja di apotek, klinik, ataupun di rumah sakit, pasti udah terbiasa ya dengan ini. Juga di puskesmas, udah terbiasa dengan resep yang isinya dokter menyuruh kita membuat kapsul, gitu. Tapi untuk teman-teman yang baru masuk sekolah, SMF, atau mungkin juga yang lagi kuliah, nah mungkin butuh pencerahan tentang cara mengerjakan resep kapsul ini. Jadi, semoga video ini bermanfaat. Langsung aja ya. Pertama-tama saya akan jelaskan tentang ukuran kapsul. Ukuran kapsul ini ada 8 macam ya. Kapsul itu dinamai berdasarkan nomornya. Jadi ada di sini ada nomor 000, ada nomor 0, ada nomor 01, 000 maaf, 00, 01, 2, 3, 4 dan 5. Jadi ada 8 macam kapsul. Nah, ini kita bisa lihat berdasarkan dimensinya sih ya, sebenarnya yang lebih akurat. Cuman saya belum nemuin tuh sumber yang menjelaskan tentang perbedaan dimensi kapsul gelatin keras. Maksudnya dimensi itu adalah tingginya kapsul berapa, body end cap-nya, maksudnya body itu bagian kapsul yang untuk diisi obat, cap itu bagian kapsul untuk ditutup. Tahu kan kapsul, kapsul itu bisa dibuka, nanti dibuka bisa jadi dua bagian dia, cangkang kapsulnya, seperti itu, nanti kita lihat ada gambarnya. Nah, terus kalau di tabel ini dia mengidentifikasi perbedaan kapsul-kapsul 8 kapsul 8 macam kapsul ini berdasarkan satuan bobot ya. Di sini satuannya apa ya? Kalau enggak salah sih miligram. Oh iya benar nih judulnya, dalam miligram. Nah, tapi satuan bobot ini sebenarnya enggak bisa digeneralisasikan karena setiap obat itu ada yang densitasnya sama, ada yang densitasnya berbeda. Densitas ini maksudnya kalau bahasa awamnya mungkin beratnya ya, beratnya itu berbeda. Buat teman-teman yang belum tahu, belum masih awam banget sama ilmu farmasi, apa sih itu maksudnya berat bahan, densitas bahan? Nah itu saya kasih gambaran simpelnya kayak gini. Teman-teman tahu batu, teman-teman juga tahu kapas ya. Kapas tuh enteng banget, batu itu berat banget. Meskipun mereka misalnya ukurannya sama, sama-sama diameter 5 cm gitu misalnya. Nah, batu 5 cm, kapas 5 cm. Tentu saja beratnya berbeda ya kan? Nah, begitu juga dengan serbuk-serbuk obat. Mereka itu ada yang berat, ada juga yang enteng. Gitu juga. Selain itu juga tergantung dari besarnya dia. Maksudnya ada serbuk yang kecil-kecil gitu ukurannya. Kayak gimana ya ngegambarinnya ya? Kayak garam gitu misalnya ya. Terus ada juga serbuk yang besar-besar. Yang besar-besar tuh kayak bayangin aja popcorn dalam bentuk kecil gitu. Nah dia jadinya serbuknya besar, gak kayak garam yang serbuknya kecil-kecil. Kayak gitu, ukurannya juga beda-beda. Makanya itu juga menentukan berapa miligram yang bisa masuk ke kapsul. Gitu juga beda-beda. Nah, tapi di tabel ini diambil yang paling sering kita pakai untuk dimasukkan ke dalam kapsul, yaitu ada acetaminophen, aluminium hydroxide, ada ascorbic acid, aspirin, bismuth subnitrat, kalsium karbonat, kalsium laktat, konstak, laktose, quinine sulfat, dan sodium bikarbonat. Nah ini yang biasanya dimasukkan ke dalam kapsul. Nah kayak gitu. Nah untuk ukuran miligramnya silakan dilihat di sini, beda-beda ya, beda-beda. Kalau di tempat saya kerja dulu sih yang paling banyak dipakai itu yang kapsul nomor 0 dan kapsul nomor 3 gitu. Tapi saya nggak akan rincikan nama obat yang dipakai apa, terus berapa miligram zat aktifnya gitu, karena sekali lagi ini tuh beda-beda banget ya. Dan dan satu lagi yang perlu diperhatikan bahwa yang dimasukkan ke dalam kapsul itu nggak cuman zat aktif, tapi ada juga zat tambahan lainnya. Jadi untuk mengetahui ukuran kapsul berapa yang pas ya harus trial, harus lihat ke lapangan ukuran kapsul apa nih yang cocok dipakai, kayak gitu. Itu sih. Terus tapi di sini kita bisa
apa ya, bisa tarik 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 benang merah, alah benang merah, balik lagi ke kayak yang tadi saya bilang, yang paling sering kita pakai itu apa? Misalnya kita mau ngeracik acetaminophen, dokter mintanya di resep tulisnya masukin kapsul, misalnya buat anak-anak ya, 200, eh bukan bukan, iya benar-benar, misalnya buat anak-anak 250 mg. Nah itu kita coba deh yang apa ya, yang ada di apotek kita ukuran berapa. Ini yang tepatnya sih bisa di ukuran ini ya, 3 atau 2 ya, antara itu. Kayak gitu. Terus juga dilihat apanya ya? Dilihat juga ukuran kapsulnya gitu. Misalnya ini untuk anak-anak, dia pantas nggak nelen sebesar itu, kayak gitu. Kira-kira itu bisa masuk mulut nggak? Itu juga harus dipertimbangkan. Kalau misalnya kita punya kapsul kecil-kecil di apotek, dan itu buat anak kecil, dan obat yang kita racik itu nggak cukup, nggak muat kalau dimasukkan di dalam kapsul itu, ya udah aja. Ada motor lewat. Ya udah aja, kita bikin 2 kapsul sekali minum, kayak gitu, itu lebih masuk akal, kayak gitu. Jadi banyak hal yang perlu kita pertimbangkan dalam meracik kapsul ya sebenarnya. Tapi kalau udah yang udah biasa sih, simpel-simpel aja gitu rasanya, dan cepet aja ngerjain gitu sih. Ini untuk ukuran kapsul ya, kita bisa silakan dibaca sendirilah. Ini saya nggak akan bacain berapa miligram berapa miligramnya karena terlalu panjang. Nah, terus juga kita bisa pakai alat bantu untuk mengisi kapsul. Nah, kalau misalnya kita pakai mesin pengisi kapsul yang kayak di industri, itu terlalu besar ya, kapasitasnya itu kan bisa 100 ribuan kapsul. Sedangkan yang kita bikin ini ya paling berapa sih, 30-60 kapsul gitu kan. Nah, ini kita bisa pakai alat bantu. Alat bantunya seperti ini. Ini juga referensinya nanti akan saya tampilkan di akhir video ya. Juga tabel yang tadi akan saya tampilkan di akhir video, referensinya dari mana. Nah, ini alat terdiri dari tempat cap ya. Cap itu tutup kapsul. Tempat body. Body itu badan kapsul ya, yang buat ngisi kapsul itu, yang buat obat dimasukin ke situ. Terus tutup body, tutup cap. Seperti itu. Ada 4 bagian. Terus next. Nah, pertama-tama balik lagi. Pertama-tama tentu saja kapsul, cangkang kapsul dibuka satu-satu terus disusun di tempatnya ya, di yang capnya taruh sini, yang badinya taruh sini gitu. Disusun. Terus juga setelah itu yang cap ini ditutup pakai penutupnya. Tadi kan lihat nih ada penutup ini, ditutup ke sini. Nah, setelah ditutup, nah kan ini ditutup dia, pindahin, nah sehingga di apa ini namanya, di nampan cuman ada yang body. Tuangkan obatnya, setelah dituangkan obatnya diratakan sampai biar sama ya, maksudnya dosisnya seragam per kapsul. Kemudian ini salah nih. Nah, harusnya dari sini, dari ngisi obat ini ngeratain, kita ke sini dulu. Ditutup nih pakai si tutup badinya. Itu untuk ngepres si isi kapsul ke bawah. Kalau misalnya dia belum rata, nah diisi lagi. Gitu. Sampai itu kapsul keisi semua dan terus obatnya habis gitu ya. Kemudian nah ini dia obatnya belum habis, jadi kayaknya dia bikin kapsul lebih banyak lagi sih. Nah, kemudian setelah yakin rata, si yang body ini ditaruh di atasnya.
Jadi ditempel body antara ditempel antara body dan cap biar dia nutup. Nah, biar dia jadi satu kapsul. Dipres nih. Kemudian udah selesai. Nah, ini udah jadi kapsulnya, cuman nggak kelihatan ya. Udah jadi body sama capnya udah nyatu. Udah jadi kayak kapsul yang biasa kita lihat yang sudah berisi obat. Terus ini yang di bawah bisa kita singkirin. Tuh. Tinggal copot-copotin deh dari tempat kapsulnya itu. Nah, udah jadi. Siap dibungkus. Dah. Begitu saja caranya. Dengan menggunakan alat ini. Gampang banget ya. Tapi ada juga tempat pelayanan kesehatan yang nggak punya alat ini. Jadi dia ngisi kapsul dengan manual. Itu yang pada praktek di pelayanan pasti tahu ya gimana caranya. Biasanya kalau saya pakai pakai kertas dilipat terus dijadikan kayak pengikat antara si body kapsul itu. Terus baru di atasnya dituangkan serbuk. Terus nanti body kapsulnya diketuk-ketuk bareng pakai kertas yang dijadikan pengikat itu. Jadi cepat. Ini mungkin nggak bisa dimengerti ya yang saya maksud dengan ngisi tanpa alat ini bagi yang belum mengerjakan. Tapi kalau yang udah mengerjakan pasti tahu banget. Atau mungkin kalian punya cara lain untuk mengisi kapsul? Silakan komen di bawah. Dan oh iya, saya belum jelasin yang paling basicnya banget ya. Sebenarnya kapsul ini sama kayak pulveres. Cuman bedanya pulveres pakai kertas perkamen, kalau kapsul ya pakai cangkang kapsul. Gitu. Jadi cara awalnya tentu saja sama sama banget persis dengan pulveres. Ngebaginya pengencerannya kalau perlu, ya kan? Kayak gitu. Sama banget dengan pulveres, dan pulveres itu udah materi wajib banget ya. Kapsul juga materi wajib banget praktikum di SMF maupun di Fakultas Farmasi S1 maupun D3. Jadi saya nggak perlu jelaskan di video ini kayaknya ya, karena pasti udah pada tahu, udah pada pinter. Oke, sekian sharing tentang cara pengisian cara mengerjakan resep kapsul kali ini. Kalau misalnya ada salah, silakan di komen di bawah, karena kita sama-sama belajar ya. Saya bukan yang pinter dan teman-teman bukan yang bodoh, bukan. Kita sama-sama belajar, bisa jadi teman-teman punya pengalaman yang lebih, tahu lebih banyak, tahu lebih baik. Silakan dibantu komennya di bawah untuk membantu teman-teman yang lain juga biar nggak tersesat. Gitu aja, terima kasih sudah menonton. Bila video ini bermanfaat, jangan lupa di like dan di share. Ditunggu komennya, terus jangan lupa channelnya di subscribe juga untuk mensupport channel ini agar terus memberikan manfaat kepada teman-teman semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.